Rindu menanti. Jika selama ini menanti identik dengan hal yang membosankan, kali ini sebuah komunitas di Bandung berusaha merubah persepsi itu. Halte menjadi tujuan utamanya. Melihat minat baca warga Bandung yang minim, komunitas Rindu Menanti meminjamkan buku-buku secara gratis bagi para pengguna halte yang sedang menunggu angkot atau bus kota. Membaca menjadi pengisi waktu mereka dalam menunggu. Selain untuk mengatasi rasa bosan, diharapkan kesadaran akan membaca para penunggu ini bisa meningkat. Relawan Rindu Menanti atau yang akrab disapa Penanti juga membersihkan halte dengan memungut sampah-sampah yang ada. Hal ini ditujukan agar masyarakat bisa senyaman mungkin menunggu di halte. Bagus. Ya bagus ya. Bagus mental apa ya biar orang-orang tuh baca. Membersihkan cinta lingkungan. Iya baik, bagus. Di samping itu banyak ada kegiatan seperti lainnya. Saya lihat tadi ada yang bersih-bersih ya. Nawarkan buku juga. Ya baik, ada gunanya juga. Banyak apa ya, kayak banyak pelajaran hidup yang nggak bisa didapetin dalam bangku akademik gitu kayaknya, nggak bisa gitu, tapi ya lebih ke kehidupan gitu, bahwa kan kalau misalnya pas sekalinya menanti itu misalnya kita ngobrol nggak cuma misalnya kita ngobrol nanti sama pedagang atau kan misalnya kayak waktu itu sama ini gitu, sama anak-anak yang suka jualan itu kita tanya gitu, kenapa sekolahnya gimana, kayak gitu. Itu yang pelajaran yang luar biasa gitu, pelajaran tentang hidup yang luar biasa gitu yang kita dapetin. Kalau saya diajak ngobrol gitu, ternyata ada ya orang yang kepikiran sampai kayak gini gitu, bikin gerakan kayak gini. Kayak seolah sepele gitu kan, hal kecil, tapi ternyata ya kita berbagi gitu, dibalik itu semua tuh ada gerakan tentang apa, agamanya juga gitu. Kita juga, ya istilahnya mensejahterakan semuanya lah gitu. Dan setidaknya kita tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri mungkin, hal manfaat bagi saya pribadi ketika saya mengajak saudara-saudara yang ada di halte untuk membaca. Nah, tidak etis kalau misalkan ketika saya mengajak teman-teman untuk membaca, sementara saya sendiri pun tidak membaca. Nah, itu low besar nilainya. Jadi kegiatan ya. Nah, salah satu hal yang manfaat ketika saya terlibat dalam gerakan literasi ini, saya juga jadi kembali terpecut untuk membaca.